Baik, eh, yang pertama pertanyaan bedanya jizah sama pajak Jizah itu bahasa Arab, artinya imbal jasa. Imbal jasa kepada siapa? kepada penguasa yang telah menyediakan misalnya jalan, keamanan, kemudian juga eh, pembangunan jalan dan sebagainya itu. Itu jizah. Bisa dibaca, bisa dipahami sebagai jizyah. Jizyah itu artinya dari kata jaza ya, Jadi, rakyat membayar, pemerintah melayani. Rakyat membayar pajak, lalu kemudian pemerintah membuat jalan. Rakyat membayar pajak, kemudian e, pemerintah e, melakukan pembangunan-pembangunan yang diperlukan bagi masyarakat misalnya juga termasuk membentengi perbatasan-perbatasan supaya tidak diserang sama negara lain. Jadi saya kira gitu. Jadi jizya je itu sebenarnya itu bukti itu bukan itu bukan istilah agama itu. Itu istilah sekuler sesungguhnya, tapi ada di dalam Quran karena kita membayar kepada negara seolah-olah sebagai mengimbangi pelayanan negara di dalam bahasa e, syariatnya itu adalah zakat zakat itu rakyat membayar kepada negara karena dalam fiqih itu zakat itu harus di, harus ditarik oleh negara dan sesungguhnya memang zakat itu kan ada dua komponen membayar dan melayani negara menarik dan kemudian melayani. Dengan menarik pajak, akhdhu ya dalam bahasa fikihnya, maka negara bisa mendapatkan uh, sumber keuangan yang uh, mencukupi atau bahkan, bahkan melimpah. Untuk apa uang yang ditarik oleh negara? Ya, untuk melayani rakyat, membuat infrastruktur, jalan, jembatan dan sebagainya. Membuat e, keamanan, melakukan keamanan terhadap rakyat di tengah-tengah masyarakat, kemudian juga membentengi batas-batas e, negara luar, itu yang dimaksud dengan e, zakat yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Nah, aparat pemerintah boleh mengambil bagian atau diberi sebagai hamilin satu hanya se seperdelapan tidak boleh lebih itu yang kedua apa itu, mas posisi amil, posisi amil, pasang pasang. Ya, hamil itu kalau dalam konteks pajak ya sebenarnya dirjen pajak. Itu yang narik pajak untuk semua warga negara dan memang kalau kita lihat kalau kita pahami pajak sebagai zakat dalam bahasa agama kita amilin ini ya memang punya hak pegawai pajak yang menarik pajak itu juga punya hak orang-orang yang di DPR misalnya yang membincang tentang pembelanjaan negara itu juga punya hak untuk mendapatkannya tentu saja secukupnya jadi sekali lagi pajak itu bisa dipahami dan saya kira harus dipahami sebagai zakat supaya kita semua dapat pahala itu kalau selama ini pajak kita bertriliun-triliun loh sebenarnya tapi tidak diniati sama sekali sebagai ibadah maka enak saja aparat pemerintah mengkorupnya karena itu bukan uang Allah itu uang uang pejabat kan gitu gitu jadi sekali lagi pajak kita bapak bapak ibu ibu harus mulai sekarang dinati sebagai zakat itu artinya uang Allah uang Allah dan Allah akan menghisap betul para pejabat negara yang menggunakan uang pajak itu untuk siapa untuk asnaf delapan yang sebagian besar adalah orang-orang yang tidak berkemampuan fukoro, masakin, riqab, horimin. Nah, Kemudian, sabilillah ini, sabilillah khair, untuk membangun jalan, jembatan, dan infrastruktur lain. Itu diambil dari sabilillah. Saya kira itu, ya, e, tentu saja. Sekarang ini ada undang-undang zakat, ada undang-undang pajak. Ini orde lama sesungguhnya ini. Dalam pikiran saya dan saya yakin benar bahwa pajak itu dalam bahasa Islamnya adalah zakat, zakat. Karena seperti dalam Islam, zakat itu harus harus dibayar dan kalau tidak membayar itu bisa dihukum, bisa dihukum murtad itu. di negara modern sekarang ini pajak yang dalam sekali lagi dalam bahasa Islamnya adalah zakat itu orang yang tidak membayar pajak, kemplang pajak itu juga dihukum itu dihukum berat itu karena dianggap membangkang kepada kepentingan negara jadi sekali lagi zakat itu adalah bahasa Islam yang dalam bahasa kita adalah pajak itu, nah, persoalannya adalah bahwa kita, umat Islam, belum memahami bahwa pajak itu adalah zakat. Oleh karena itu, harus dimulai. Bayarlah pajak kita dengan niat zakat. Bahkan, kalau kita lihat prosentasenya, itu jauh lebih besar pajak. Pajak itu aja yang sampai 15 persen, 20 persen, bahkan ada yang sampai 30 persen.